berjalan dalam lembah kekelaman, perlindungan-Mu oh Tuhan nyatalah bagi hidupku. Tiada pernah sedetik pun, tiada pernah Kau tinggalkan. Sungguh mulia dan sempurna, hanya Kaulah layak disembah. Yesus, Engkau Juru Selamatku, dalam janji-Mu kemenanganku selamanya kan ku nyatakan. Besar setia-Mu Tuhan di hidupku. Walau ku harus berjalan di dalam lembah kekelaman, berlindung bagi hidupku. Tiada pernah sedetik pun, tiada pernah Kau tinggalkan. Sungguh mulia dan sempurna, hanya Kau layak disembah. Yesus, Engkau Juru Selamatku, dalam janji-Mu kemenanganku selamanya kan ku nyatakan. Besar setia-Mu Tuhan di hidupku. Dalam janji-Mu kemenanganku selamanya kan ku nyatakan. Besar setia-Mu.
di dalam setiap langkahku. Besar anugerahmu berlimpah kasihmu Yesus. Berlimpah kesetiaanmu di hidup. Yesus, Engkau Juru Selamatku. Dalam janji-Mu kemenanganku selamanya kan ku nyatakan. Besar setia-Mu Tuhan. Malaikat Gabriel diutus Allah ke Galilea, ke sebuah kota bernama Nazaret, untuk menemui perawan yang telah bertunangan dengan seorang pria bernama Yusuf dari keturunan Daud. Nama perawan itu Maria. Salam hai engkau yang penuh rahmat, Tuhan sertamu. Diberkatilah engkau di antara wanita. Jangan takut Maria, sebab engkau mendapat kasih karunia di hadapan Allah. Engkau akan mengandung dan melahirkan seorang anak, dan engkau akan menamainya Yesus. Dia akan menjadi besar dan akan disebut Anak Allah yang Maha Tinggi,
dan kerajaannya tidak akan berakhir. Bagaimana mungkin? Sebab aku ini belum bersuami. Roh Allah akan datang kepadamu, dan kuasa Allah akan meliputi engkau. Itulah sebabnya anak yang akan lahir itu akan disebut kudus, anak Allah. Elisabet sepupumu akan menjadi ibu dari seorang anak di usianya yang sudah tua. Dia yang disebut sebagai wanita mandul sekarang sedang mengandung 6 bulan. Sebab bagi Allah tidak ada sesuatu hal yang mustahil. Aku ini hamba Tuhan. Terjadilah menurut perkataanmu. Terjadilah menurut perkataanmu.